Nama saya Alin Jonathan. Sebelumnya saya bertugas di Center Kleja. Sekarang saya sudah di Center Tamkesi selama setahun. Jadi awal saya datang di Tamkesi, saya sangat kagum dengan keadaan alam di sini, banyak bukit-bukit dan juga padangnya yang menghijau. Ada beberapa tempat yang menarik di sini, ada dua buah gunung batu di dekat desa ada Tamkesi. Kalau keadaan di sini lumayan dingin, hampir setiap hari berkabut dan terkadang susah air kalau musim panas karena di sini masyarakat cuma berharap pada sumber air yang diambil dari bawah kaki bukit dan harus jalan jauh untuk kami mencari air. Sedangkan di sekolah, kebetulan waktu saya datang pertama baru ada 3 kelas. Sedangkan kelas yang besar, mereka sekolah di sekolah induk, jadi di sini cuma kelas 1, 2, 3. Kekurangan guru juga karena guru 2, jadi saya membantu bersama dengan 2 orang guru lokal di sini. Awal datang, anak-anak masih kesulitan untuk belajar membaca, berhitung, karena biasanya kelas digabung atau kadang dibiarkan kosong karena terbatasnya jumlah guru di sekolah. Tapi puji Tuhan sekarang anak-anak sudah mampu untuk membaca dengan baik, berhitung, bahkan mereka juga senang sekali untuk menyanyi lagu-lagu dalam bahasa Inggris dan juga mampu berdoa dalam bahasa Inggris. Jadi desa Tamkesi merupakan desa adat yang terdiri kurang lebih sekitar 50 kakak terbagi atas 3 dusun. Jadi masyarakat di sini lumayan baik sekali, biasanya kalau pada saat musim panen mereka sering mengantarkan hasil-hasil bumi seperti jagung, sayur-sayuran. Kadang saya dengan beberapa warga atau anak-anak kami sering ke hutan untuk mencari buah-buahan seperti mangga, jambu, dan lain sebagainya. Kami berterima kasih kepada ini guru Yayasan Tangan Pengharapan karena sudah membantu anak kami, Janarius Kafun, untuk sekolah di yayasan. Supaya ke depan dia sekolah jadi anak yang sukses. Jadi saya berharap anak-anak tetap melanjutkan mimpi dan harapan mereka untuk tetap belajar di FNC Tamkesi. Semoga kelak mereka dapat melanjutkan pendidikan mereka sampai ke jalur yang lebih tinggi dan dapat pulang kembali ke kampung halaman mereka, membangun kampung mereka agar ke depannya sistem pemerintahan di sini lebih baik dan bisa lebih maju lagi. Kehadiran Alwin telah memberikan harapan dan semangat baru bagi anak-anak yang ada di FLC Tamkesi. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di Tamkesi, Timor Tengah Utara. Helping people, live a better life.